pagi. Saya bangun tidur hari ini tiba-tiba udah Desember aja. Apa yang terjadi sih? Kok cepet banget ya? Kayaknya kalau waktu masih muda gitu waktu berlalu begitu lama nggak terasa, nggak terasa kok cepet banget dalam setahun itu ada 12 bulan tuh terasa. Sekarang itu tiba-tiba kayaknya baru tahun lalu aku 24, sekarang udah 44. Like what happened? Kok cepet banget ya? Hah? Kok cepet banget sih udah Desember aja? Dan banyak sekali berita-berita yang kita dengerin di tahun 2018 ini ya. Tapi nggak semua beritanya benar. Ternyata di 2018 masih ada juga berita-berita hoax. Kayak kemarin denger nggak tentang info lowongan kerja palsu? Ini banyak korbannya nih. Jadi bulan Juni kemarin beredar info seminar pengadaan CPNS 2018. Nah ini dikonfirmasi langsung oleh Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lewat akun Twitternya. Dan belum lama ini 128 orang tertipu karena lowongan hoax di PT KAI. Harus hati-hati ya. Tapi ini ngeri banget. Maksudnya orang kan udah ngeliat terus yang ada lowongan, ada ini, ada segala macam, ternyata hoax. Terus bencana alam juga marak menjadi berita hoax ya. Banyak penyebaran berita terkait gempa dahsyat dan tsunami yang diprediksi akan terjadi. Orang-orang kan jadi pada panik. Kemarin memang ada berita tsunami. Terus abis gitu biasanya kalau ada berita tsunami sama gempa, orang-orang langsung ada nyusul, nanti besok akan ini, besok akan itu, hati-hati. Orang jadi pada panik, udah lagi panik karena ada bencana, tambah panik lagi. Terus pengeroyokan public figure, ini yang heboh sekali ya, berita ini menjadi berita hoax yang lumayan gede banget. Dua public figure kita diberitakan babak belur dikeroyok, ternyata tidak demikian. Nih, satu rapper, satu lagi politician ya, bisa disebut politician. Aktivis politik ya, Ibu Ratna Sarumpait ini, dan sekarang sedang menjalani proses hukum. Jadi kita harus hati-hati, bisa jadi kita jadi korban hoax, bisa jadi juga kita jadi penyebar hoax. Jangan sampai jadi penyebar hoax, karena ancamannya terhadap penyebar berita hoax ini nggak main-main. Bisa kena pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan terancam pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Oh my God. Jadi please ya. Kalau misalnya kita dapat pesan berantai, kita nggak tahu itu benar atau enggak, dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan juga, kita ikut-ikutan mendukung berita itu, ternyata langsung aja kita bisa dipidana. Saya mau langsung undang, ini ada duta, dia bukan duta hoax ya, berarti dia duta anti hoax. Karena kalau duta hoax berarti dia penyebar hoax kan? Oh, iya benar. Bukan. Aku takut salah berita nih, mendingan aku langsung undang orangnya aja ya. Kita cek ya, dia ini duta yang mana, duta hoax atau anti hoax? Olga Lydia. Jadi kamu duta anti hoax ya. Anti. Jadi kamu menyebar awareness ke masyarakat. Betul. Supaya tidak termakan hoax atau tidak jadi penyebar hoax. Apalagi penyebar hoax, dan juga saya sebenarnya diminta sama masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo. Ada masyarakat anti fitnah Indonesia. Anti fitnah. Oh my God, keren banget. Jadi gini, kamu tuh pernah jadi korban hoax nggak? Atau pernah suatu saat menyebarkan berita ternyata oh my God ini salah, hoax. Aku gitu. Berapa kali pernah melakukan hal itu karena kita lihat berita ini cepet legit gitu banget nih, semua orang menyebarkan ikut-ikutan deh kita ternyata hoax. Terutama sih waktu awal-awal ya, waktu awal-awal sosial media gitu, kita masih polos dan lugu waktu itu ya Sarah. Sampai sekarang masih polos dan lugu. Jadi kadang-kadang kita begitu melihat sesuatu di internet, kita jadi langsung percaya gitu. Kemudian begitu banyaknya hoax, dan itu berbahaya banget. Katakan kalau misalnya soal lowongan pekerjaan, okelah orang kecewa gitu ya. Tapi kalau ada juga hoax soal kesehatan, ini memakan korban jiwa. Karena pada saat ada yang stroke, itu teman-temannya langsung, wah dapat itu dari pesan berantai WhatsApp. Jadi pencet tangan, cubit di sini, kan itu macam-macam instruksinya. Akhirnya tidak tertolong. Nah kita bisa taunya gimana sih? Pasti kamu punya tips-tipsnya dong, kita bisa ngecek pemberitaan itu benar atau enggak. Kita yang pasti kita jangan buru-buru menyebarkan. Benar. Cek dulu, tapi kalau kita cek di media sosial semua beritanya kayak begitu. Kayak kemarin pengeroyokan ya kan, seperti itu kalau kita cek semuanya ini. Jadi kita pikir, oh beneran ini. Sampai akhirnya mengakui, baru akhirnya kita ngerti itu hoax. Baru kita ngerti itu hoax. Nah gimana gitu ya? Kita, tips lain ada enggak supaya kita tahu itu tips hoax? Tips pertama, harus nunggu berita dari platform berita yang udah pasti. Udah legit ya? Udah legit.
legitimate okay. gitu ya. Gak sekedar gak semua berita online-online dari situs-situs online, bener ya. Paling oke okay kalau misalnya mereka punya media cetak atau media TV, mereka terikat sama Dewan Pers. Jadi kalau macam-macam mereka dijewer langsung. Oh mereka ada sanksinya juga ya kalau macam-macam. Tapi ya. Kalau misalnya online yang gak jelas gitu ya, berita-beritanya kita lihat begitu dibuka webnya, semua bombastis semua. Masa hidup ini segitu bombastisnya ya sampai beritanya semua kayaknya nggak, kayaknya semua dalam bahaya. Karena memang yang menyebalkan adalah yang viral tuh yang bahaya-bahaya, yang serem-serem itu lebih gampang viral karena secara insting manusia memang orang gampang terpancing emosinya langsung gue sebarin, melindungi diri kan ya. Jadi begitu kayaknya serem, wah kayak dibagikan nih ini misalnya makan harus apa, kita harus ikut kasih tahu supaya mereka waspada gitu padahal tapi giliran diklarifikasi oh ya udah nggak diviralin. Iya. Ini ada berita hoax selama tahun 2018, 2017, 2016. Dari awal deh berita hoax bahwa aku lumayan sebel juga sih. Dibilangin bahwa aku sedikit gemuk. Padahal kalau ketemu langsung banyak yang bilang gak segemuk yang di TV. Jadi apa yang kalian lihat di TV sekarang, ngelihat aku berat badan itu hoax. Sebetulnya itu hoax. Aku kalau ngelihat secara langsung kayak dia. Iya. Ya Bon ya. Iya, terlihat itu jelas. Hoax ya. Orang sering banget ngelihat gue secara asli dan mereka bilang, "Kok kurusan, Di?" Iya, itu yang kalian lihat di TV aku nambah berapa kilo itu hoax. Beda ya. Terlihat kenapa jelas. Kamu ketawa? Jangan langsung percaya gitu ya. Iya, jangan langsung percaya sama apa yang kalian lihat. Mungkin kelihatan kayak aku sekarang udah jadi emak-emak dan segala macam, itu juga hoax karena pada dasarnya aku remaja putri. Ya, dulu beberapa tahun lalu, tapi kakak-kakak dewasa, itulah aku ya. Sekarang aku pengen lihat kamu ini, coba. Oh, kenapa? Lipet tangan aja, lipet tangan tapi jangan dibuat-buat ya gaya kamu kalau lipet tangan kayak apa. Ini bukan hoax ya yang saya mau sampaikan, saya bisa membaca kepribadian seseorang lewat lipatan tangannya. Masa? Ini enggak hoax. Ini perlu keahlian yang luar biasa, bukan pembohongan publik, cuman ngibul-ngibul dikit. Enggak. Ada ilmunya dan aku mempelajari. Coba aku lihat dulu. Apa? Coba kakak-kakak Lalahuta, coba aku mau lihat lipat tangan. Enggak usah dibagus-bagusin, buat lu biasa aja, enggak usah dibawa-bawain. Biasa aja, enggak usah pose, enggak usah kayak di majalah, Olga. Biasa aja. Santai aja, Bon. Lemesin, say. Lipat tangan aja ribet. Oke. Abis ini aku akan kembali ya. Saya akan kasih tahu kepribadian mereka masing-masing seperti apa lewat lipatan tangan. Tetap di sini.